selama ini di BPJS tau. Oke. Belum laporan ke Dinsos atau ke mana? Selama ini sendiri pernah buat yang itu hanya pernah lapor di mana-mana, hanya di rumah di rumah, kadang di rumah besar, kadang di pokoknya cari setelah sakit itu cari sudah mama dong berusaha untuk mau sembuh, jadi cari ada yang kasih tahu yang di sini bisa kasih sembuh, ada sama-sama dengan mama besar di luar di situ. Di kadang sampai belasan satu tahun lebih ada yang bertahan. Itu paling jauh di mana? Paling jauh tuh di Retain juga. Ada pernah di Retain juga, di Retain di waktu lebih satu tahun lebih. Tapi ada perubahan. Perubahan, pokoknya obat tradisional ini pakai berulang-ulang tapi tidak ada perubahan. Akhirnya mungkin pribadi orang tua biar sudah kita berdoa saja. Kita berdoa saja yakin saja bahwa satu saat pasti Tuhan akan sembuh. Terus ini yang datang ini maksudnya ini ada bantuan dari yayasan. Di yayasan juga potong sendiri tahu dia punya dari mana, hanya bilang dong lihat dari HP. Jadi yayasan ini dia biar dirinya di Soal. Terus mendata. Itu dari kapan mulai? Bulan Mei yang waktu liburan Lebaran. Iya. Selama ini juga kita dibawa terus mesti ini kakak cerita dari awal ini awal itu sakitnya begini ada rasa sakit itu tatikan ini kita rasa ke sudah mau mati lah, pokoknya harapan dari pribadi mungkin sudah mati. Berdiri duduk saja tidak bisa tidur di tempat tidur, harus tekuk duduk. Ini baru bisa tidur kepala ke tidur. Itu awalnya tahu kalau sakit begitu bagaimana? Mesti sebelah diperiksa di dokter. Awalnya yang tadi cerita mama besar bahwa badan turun, muka pucat. Jadi perkiraan dari mama bahwa hamil. Jadi pas waktu kakak wisuda belum tanya, katanya ini dong ada hamil, coba tanya dulu mama dong, tanya beta bilang beta sampai hamil. Terus setelah itu dia sampai sakit lah ya, semakin hari badan turun, muka pucat, perlahan-lahan ini tapi sejak ini seberapa dari 2008 ya? Sampai 2022 berarti sekitar 15 tahun. Ini selama ini ada maksudnya, ini kan selama berdoa dan bantuan tradisional di dokter, itu dokter bilang apa? Waktu itu di dokter periksa dari klinik ke Prodia, dari Prodia kembali ke klinik pokoknya suruh ke rumah sakit. Waktu itu ke rumah sakit umum. Sampai di rumah sakit itu waktu tahun 2011. Waktu sampai rumah sakit umum, dokter periksa, terus panggil lah beta dengan mama dan semua, bilang masuk ke obok. Pokoknya dia cerita bahwa harus operasi. Di operasinya di Surabaya. Bilang kista. Iya, kata dokter itu penyakit kista. Operasinya di Surabaya 2011. Tapi setelah itu sampai pernah pergi, pernah ada yang kasih tahu bilang ada di rumah sakit Leona. Setelah
Setelah sampai rumah sakit Leona, rumah sakit Leona bilang kecuali kita bisa, pokoknya rujuk ke luar. Terus sekarang bila mau operasi, di mana? Besok hari Senin itu baru ke Kupang, dari Senin Kupang nanti sampai di sana baru. Yayasan kan yang bergerak ini dari yayasan yang kita mitra berbagi ini kan datang, jadi kami ikut yayasan, jadi yayasan yang mengatur semua. Jadi hari Senin ini baru sama-sama ke rumah sakit supaya periksa lanjutannya seperti apa nanti kita tahunya dari dokter. Sebenarnya ada dokter yang pernah nasi. Senang deh, saya rasa dia bisa. Terus apa? Selama ini kakak rasa masih ada penyakit di badan ini, kakak rasa rasanya kadang sakit, kadang ke perut ini kan namanya kita di perut ini pasti ada kejang, pura-pura mungkin ada mata tarik. Tapi selain dari itu ya aktivitas seperti biasa. Kakak rumah ada berapa orang? Ini ada 4 orang bersaudara. Kakak anak ini? Pertama. Ini tapi belum nikah ya kakak? Belum. Tamat SMP harus langsung. Ini saudara laki-laki yang ketiga. Itu dia sudah sempat SMA ya? Iya, sudah sempat. Pas kakak umur berapa? 35 SMA. SMP habis. Sudah SMP susah gitu. Terus ya kakak berharapan ke depan gimana? Harapan ke depan ya sembuh. Semoga dengan cara Tuhan ini saya bisa sembuh. Selama ini pegang BPJS ya? Ada pegang. Itu yang dari pemerintah kok dari? Oh yang gratis punya. Selama ini konsultasi kan? Terus selama ini kakak aktivitas bikin apa saya dulu? Ya kerja apa saya yang beta bisa kerja, mau cuci bagian, mau pikul. Pokoknya kerja yang seperti kerja di dalam rumah. Sering kerja merata. Kerja apa yang bisa kerja, saya kerja. Mengeluh. Ya mengeluhnya ya mungkin capek. Kadang kalau saya capek, perut ini berhenti, istirahat. Terus ini apa? Waktu awal kena sakit. Rasa takut kayak atau gimana? Perasaan. Iya takut. Pokoknya yang sakit itu di pikiran itu lah mungkin beta su. Pokoknya kalau orang kasar bilang mungkin beta su mati. Tapi beta ku hati, beta terus berdoa pasti bisa akan sembuh. Mama, sama keluarga, dukungan dari mama bapa. Dengan mama siapa di mama kakak donor mama ya? Iya mama kandung. Iya mama kandung. Mama nama? Marian Jenit. Marian Jenit. Marian Tunis. Iya. Tunis. Kalau mama? Ejiwa Fufu. Kejadian Niti. Oh iya. Kami dulu Niti. Oh. Setelah berkeluarga baru Fufu. Fufu ya? Mama sama orang mana? Sama orang di sini. Oh iya. Siap, terima kasih.